Menikmati teriknya suasana kota Tuban tentunya membuat tenggorokan ingin merasakan kesegaran untuk menghilangkan dahaga. Biasanya, Anda memilih minum apa nih? Untuk Anda pecinta kuliner, bisa mencoba es cincau manis asli Ciamis yang dibuat oleh Pak Jamal ini loh, yang selalu ramai dan tidak pernah kehabisan pembeli. Sewaktu tim kami menghampiri lokasi mangkalnya Pak Jamal yang berada di sebelah selatan kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, tepatnya di Jalan Mastrip Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Rahasia kenikmatan es cincau terdapat pada bahan yang dibuatnya. Terdapat 3 bahan dasar, yakni pembuatan cincau, ada daun cincau, gula aren, dan aci teligu untuk topping agar. Es cincau manis ini punya perbedaan tersendiri dari es cincau yang lain, yakni pada larutan yang dipakainya. Kan kadang-kadang ada yang pakai gula merah biasa, ada yang pakai gula aren. Kalau dari Ciamis, rata-rata gula aren semuanya. Gula aren? Semuanya jarang gula aren. Kalau di sana kan banyak, terus ngambilnya juga langsung dari sana. Secara tekstur, cincau memang mirip agar-agar, namun lebih lembut dan rasanya dingin. Sedikit manis apabila dilumuri gula aren. Cincau yang begitu lembut serasa bergoyang di mulut dan merosot di tenggorokan membuat sensasi yang menyegarkan. Nah, Anda bisa mendapatkan es cincau yang segar ini hanya dengan Rp4.000 saja. Omset keuntungan yang didapat Pak Jamal dari berjualan es cincau ini seharinya bisa mencapai 70-100 ribu loh. Wah, hebat sekali ya Pak Jamal. Berjualan setiap hari mulai jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Teman-teman pecinta kuliner, di sini ada es cincau yang berada di sebelah selatan Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian ini cukup unik. Ini es cincau dari Ciamis, asli Ciamis, dan unikannya di sini itu dari bahannya itu memakai gula aren. Tidak sabar bukan untuk mencoba es cincau Pak Jamal yang teramat segar ini?